Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Hari ini hari ke-21 kita sama-sama menghafal surah Qaf. Alhamdulillah sudah masuk ayat 14. Bagian yang kedua. Kullun kadzdzabar rusula fahaqqa wa'id. Coba diperhatikan ayat ini. Dilihat dulu, ayo terjemahannya dilihat. Kullun setiap orang kadzdzaba yang mendustakan ar-rusula utusan-utusan kami fahaqqa wa'id. Maka berlakulah janjiku. Sekarang gini, pernah nggak dengar ada perang antar satu negara dengan negara yang lain gara-gara utusan negara tersebut dibunuh? Pernah tidak? Nggak mungkin nggak pernah dengar. Pasti pernah dengar. Peperangan di mana-mana itu banyak asbabnya, banyak sebabnya. Salah satu sebabnya itu ada kemudian kekecewaan dari negara yang mengutus utusannya. Jadi ketika ada satu negara, sebut saja misalkan Indonesia, ada satu kerajaan kecil, lalu kemudian Belanda mengirim utusannya ke daerah tersebut. Nggak tahu gimana ceritanya, utusan tersebut bukan cuma ditolak keberadaannya, tapi dibunuh. Nah, ketika dibunuh, kira-kira Belanda angkat senjata tidak? Angkat senjata. Kenapa? Karena utusannya dibunuh. Tidak semua kerajaan di Indonesia ini yang kemudian tidak punya peristiwa seperti itu ada. Cuma memang kerajaan-kerajaan di Indonesia pada saat itu luar biasa tangguhnya. Karena emang niat mereka juga, ya mungkin wallahualam pada saat itu raja-raja di tanah air, di Nusantara, saya tidak sebut kerajaannya apa, memang mungkin punya pertimbangan kenapa utusan itu harus dibunuh. Bisa jadi mungkin kurang ajar, bisa jadi mungkin memang dari awal udah niat nggak benar, atau mungkin mereka punya pandangan berbeda. Allah mengatakan di dalam surah Qaf di ayat 14, ya, potongan yang kedua yang hari ini kita belajar, di hari ke-21, Kullun kadzdzaba rusula fahaqqa wa'id. Siapapun yang kemudian mendustakan utusan-utusanku, kata Allah, aku akan angkat senjata kepada mereka. Aku akan turunkan pasukan kepada mereka. Aku akan kemudian musnahkan mereka. Akan berlaku janjiku untuk mereka. Ya sekarang kita bayangin utusan kita aja, kalau utusan kita kemudian tidak dihargai, kita kecewa dong. Betul nggak? Indonesia mengutus utusan dagang misalkan kepada negara X. Sama si negara X diterima enggak? Dicuekin iya? Bahkan mungkin kita dikecilin, diledekin, dihina. Kira-kira yang marah utusan itu saja atau yang ngutus? Saya kira yang ngutus ikut marah itu. Bahkan sebangsa ini marah, merasa kok utusan kita dimainin gitu. Nah, begitu juga Allah. Ketika kita tidak menghargai Rasulnya, ketika kita tidak menghargai utusannya, maka sama dengan kita tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai putusannya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita hargai. Apalagi kalau kemudian kita sampai derajat yang kadzdzaba, yakni mendustakan. Kalau kita sampai mendustakan, celaka kita. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang turun bukan pasukan perang lagi, tapi malaikat yang turun. Hancurin kita semua. Fahaqqa, fahaqqa wa'id. Selamat mendengarkan bacaan Syekh Al-Ghamidi potongan ayat 14 bagian yang kedua. Mudah-mudahan saudara bisa hafal sambil merenungi maknanya, kira-kira apakah kita menyepelekan utusan Allah atau tidak, ya. Sampai ketemu nanti di akhir ya, setelah saudara mendengar surat Qaf ayat ke-14 potongan yang kedua. Silakan. Kullu kadzdzabar rusula fa haqqa wa'id. Kullu kadzdzabar rusula fa haqqa wa'id. كل كذب الرسل فحق وعيد 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 كل كذب الرسل فحق وعيد
Kullun kazzabar rusula fahakka wa'id. 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 Alhamdulillah, sudah dengar ya potongan kedua dari ayat ke-14 surah Qaf. Yang menarik adalah kita seringkali juga mengecilkan, meremehkan, melalaikan utusan Allah yang lain. Jadi ada utusan Allah yang lain, bukan cuman rasul-rasul. Siapa itu utusan Allah yang lain? Ya ini para kiai, para ulama, para ustaz. Lah itu kan katanya penerus para nabi dan rasul, betul nggak? Jadi panjinya, benderanya, tongkatnya adalah sama dengan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tentu saja kiai yang benar, ulama yang benar, habaib yang benar. Ukurannya susah-susah nyari yang benar. Ya sudahlah, pokoknya dasarnya itu dulu. Perkara nanti itu benar atau tidak, kita bisa mempelajarinya kok. Kita bisa lihat, kita bisa tanya kanan kiri ya. Yang penting jangan jadi orang yang kemudian tidak menghargai ya pewaris nabi, pewaris rasul, yakni penerus panji mereka, penerus tongkat estafet perjuangan dakwah, syiar, ya ilmu. Itu juga merupakan utusan Allah. Sebaliknya buat mereka-mereka yang sudah menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi habaib, menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi ustadz, aduh ngeri. Ngeri, jangan sampai kemudian perilakunya tidak mencerminkan sebagai utusan Allah. Nah kalau kemudian perilakunya tidak mencerminkan utusan Allah, nah kan ini masalah. Kayak seorang raja mengutus utusannya, tapi utusan ini tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang utusan raja. Ya tentu saja nggak ada yang nerima dong jadinya, ya kan? Tidak berkualifikasi seorang utusan raja. Tidak berkualifikasi atau tidak bersifat, berakhlak, bermental, berkompetensi sebagai utusan presiden, sebagai utusan dagang, dan lain-lain sebagainya. Ini masalah, jadi ya dua-dualah. Artinya sebagai penerus estafet dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus lagi daripada nabi-nabi sebelumnya. Kan nabi juga, Nabi Muhammad juga itu penerus toh, penerus dari nabi-nabi sebelumnya, terakhir Nabi Isa. Nah, Nabi Isa kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita. Nah, dari nabi kemudian tidak putus, melainkan beralih estafetnya kepada wakil Allah siapa emang? Ada. Ya ini para muazzin. Para muazzin itu adalah wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali kemudian orang-orang yang sedang dalam safar, barangkali dia sudah kemudian di jama' takdim atau dia berniat jama' takhir, maka orang-orang yang mendengar kemudian suara azan, sesungguhnya itu adalah utusan Allah.
yang memanggil kita semua untuk kemudian segera bergegas menuju Allah, mendekatkan diri pada Allah, salat, rukuk, sujud dan berdoa. Nah, bila mana kemudian kita yang mendengar utusan Allah, yang mendengar dalam tanda petik wakil Allah di dunia ini, yakni para muadzin, lalu tidak mengindahkan, menyuekin, meremehkan, melalaikan, apalagi derajatnya sampai mendustakan, maka fahakku wa'id, sama juga nanti akan berlakulah janji Allah kepada kita semua. Sebaliknya bila kemudian kita memperdulikan, kita memperhatikan, kita ngopeni, kita kemudian juga menjaga bahkan utusan-utusan Allah itu dan menjaga pewarisnya para nabi dan rasul, yakni menjaga para alim ulama, menjaga para ustadz, para ustadzah, menjaga para habaib dan menjaga utusan-utusan Allah yang lain seperti para muadzin yang memperhatikan baik itu seruannya maupun orangnya, maka insya Allah fahakwaid, ya itu juga akan berlaku juga janji Allah. Apa janji Allah? Allah akan angkat derajat dia, Allah akan penuhi janjinya Allah, Allah akan menaikkan derajatnya, meninggikan derajatnya dan seterusnya yang baik-baik. Oke, sampai ketemu ya hari ke-22 berat ayat ke-15 surah Qaf. Terima kasih. Silakan istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, tasbih 100 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.